Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rizky dan Tavi. Kita di Phuket Thai Restaurant. Phuket Thai Restaurant itu posisinya adanya di BEC Bintaro. Tapi nggak tahu kepanjangannya apa, kayaknya Bintaro Entertainment, ya itulah ya pokoknya. Center mungkin. Oh iya benar. Bintaro Entertainment Center. Kenapa kita di sini? Sebenarnya tujuan utamanya selain kita mau nyobain makanan di Phuket Thai Restaurant ini, hari ini first class-nya Arkana. Kita mau intip-intip ya, tadi pesen apa aja sih di Phuket Thai Restaurant? Tadi itu pesennya chicken pandan leaves, ayam dalam daun pandan, katanya ini yang best seller di sini. Terus pad thai crispy. Ini kalau di Bangkok sana ada kayak bumbu instan yang bisa bikin kita tuh bisa bikin ini di rumah. Tapi kalau di sini kayak ifumi bukan sih? Iya, ada sih, ada. Kue tiao garing, bilang kue tiao garing seafood. Jadi mungkin kayak ifumi, tapi enggak tahu ya rasanya apa. Soalnya beda lagi nih, kalau Thailand tuh rasanya selalu kayak ada pedes asam. Itu selalu ada di setiap rasa-rasanya itu ya. Iya, bumbunya tuh rasanya kayak gitu. Beda sama yang kemarin kita review itu kan lebih ke Timur Tengah. Iya. Kalau Thailand tuh seger gitu biasanya. Antar negara ya reviewnya luar biasa. Iya, antar negara loh. Terus tadi pesan apa lagi? Ada fried tofu with spicy sauce, tahu goreng dengan saus pedas, kita nggak tahu kayak apa. Terus yang udah datang tuh ini, brokoli with garlic. Kecil atau besar? Ah, ini untuk 40.000. Besar. Ini nggak buat makan sendiri sih. Kita kalau makan ini sendiri kenyang. Nggak lah, sih nggak makan yang lain. Terus, Mbak, tadi aku udah pesan nasi putih belum ya? Oh, udah. Ya. Kita lupa. Dan yang lagi ada mango sticky rice. Itu pesan dari Tavi. Iya. Aku juga tadi coba ini pesan. Dan ini seasonal, kadang ada, kadang enggak. Kalau minumannya sih tadi standar ya, tadi yang pesan es teh manis, lemon apa? Berhubung ini dingin, aku tadi pesan lemon ginger iced tea. Hot tea. Hot tea. Berarti lucu banget. Lucu banget ya. Ini yang fried tofu pedas tadi itu fried tofu with spicy sauce. Iya. Nah. Oh iya ini dasar ini paling ya, penting ini mama gratisan. Jadi lagi ada promo di sini. Apa bacanya coba deh? Free naan bread ini. Ini kayaknya yang pakai saus manis. Jadi dia ada dua macam, yang satu pakai kari, yang satu pakai saus manis. Oh gitu. Kalau kita nge-review di Zomato, itu bisa dapat ini gratis. Itu penan. Rasanya kayak roti apa sih, kayak roti Mariam? Apa roti Prata? Prata kali ya. Prata, aku ya juga belum nyoba. Mariam kan agak muter-muter gitu. Tapi nanti katanya tapi punya Zomato. Jadi nanti kita coba. Biar kita dapat gratis ini. Satu akun gratis satu. Kita punya berapa? Tipe. Ada 5 HP kayaknya di sini. Bisa dibayar semua. By the way, ini enggak dibayar. Maksudnya enggak di-endorse. Enggak, ini bukan endorse. Ini pure pesanan kita sendiri. Betul sekali. Kita bayar pakai duit sendiri kok. Benar. Katanya sih ini favoritnya. Terus apa lagi? Aku ngeliat di depan sana si mango sticky-nya udah mulai ada putih-putih ditaruh gitu ya. Apa itu ya? Kalau aku emang belum pernah ke Bangkok, tapi waktu mama pulang dari sana ngebawain. Jadi aku tahu lah yang real di sananya rasanya tuh gimana. Nanti kita coba. Mau ikut ke Bangkok dia kemarin. Jadi kamu ke Bangkok, kamu kemana? Ke Hong Kong. Metal ya, gaya ya. Metal ya. Ntar tapi kita review kalau rasanya ternyata mirip-mirip, ya nggak perlu jauh-jauh ya kan? Ya kayak kita lah mirip-mirip. Satu kacamata lah, satu toko maksudnya. Yang satu versi kurus, yang satu versi bulat. Enggak lah. Ini kan ketutupan kerudung. Asalnya bulatan aku kok. Mungkin. Wah, enggak. Oke, kayaknya itu jadi itu makanan pembuka atau makanan penutup? Aku makan itu aja udah cukup lah. Oh my god, oh my god. Dipakai bumbu. Oh, dia tuh apa dikasih kayak wijen gitu atau sih? Iya, iya wijen gitu. Kayak gitu. Terus kita kayak mau mengagumi gitu ya. Siap. Oh my god, makanannya Afi. Oh, looks nice. Dan sekarang ini lebih tepatnya ini buat sarapan dulu, nanti nasi habis ini. Soalnya sekarang udah jam 10-an. Jadi habis sarapan baru makan nasi. Terus ini ketan loh. Jadi ini dia di si apa nih namanya kak? Dia apain? Ditaruh di atas si nasi. Ketannya. Ketan sama mangganya juga. Oke. Okay. Kakak mau enggak, Kak? Kakak mau mangga? Mau ini, Kak. Mangga mau, boleh. Mama, mama tolong. Boleh. Ini mah enggak ada miongnya, Kakak. Seru ya. Enggak, ini HP Mama ada miong, HP Afi enggak ada. HP Afi enggak ada miong. Miong. Oke, setelah iklannya kita mau cobain dan udah enggak tahu nih Bu udah dipecah-pecah gitu, Bu. Dipotong lah Afi. Wangi. Ini sekarang aku cobain dulu sih santan sama ketannya. Hmm.
ketannya tuh manis gitu, ketemu ketan kan asin-asin gurih gitu ya. Cuman ketannya agak sedikit lembek. Tapi kalau sama yang dari Bangkok itu enggak? Iya, ini agak sedikit lembek dibanding yang di sana. Hmm. Dia ya ketan juga, cuman enggak selembek ini rasanya. Terus mangganya yang beda. Jadi mangga di Bangkok beda? Beda. Bentuknya kalau yang di sana panjang, terus habis itu nggak tahu ya kak, tapi dipotong-potong gini nggak? Dia dipotongnya jadi dia udah slice doang. Udah kulitnya udah bersih. Mangga kan gini nih bentuknya nih, dia tuh udah jadi selempeng gini langsung. Oh. Jadi okay. Udah bersih dari itu. Jadi kita motongnya makannya nggak kayak gini, makannya benar-benar tinggal dipotong kayak kakak makan chicken hainam gitu. Hmm. Dia begitu bentuknya. Jadi udah tinggal dipotong dan dimakan. Jadi dibikin slice panjang tapi tanpa kulit. Bener. Kalau ini kan kita pakai bahaya ya. Mangganya beda, segernya juga beda, tapi ini enak. Mungkin karena seasonal, mungkin mangganya lagi ada yang begini, kan kita gak tahu. Betul. Juga ya kebetulan dapet kayak kan gini. Jenis mangga tuh kan banyak banget ya deh. Bener. Ada mangga gedong, ada mangga ya, paling Armani sih ya. Ada yang madu gitu-gitu, jadi mungkin ya di Bangkok kita gak tahu ya jenis mangganya apa yang dipakai. Nah, tapi ini cukup enak kok. Dan kalau lagi pengen minggu sticky rice, mengobatilah. Jadi dia tuh dari ketannya kayaknya cuma dipakein garam ya dia. Mm-hmm. Jadi ketan yang gurih gini, terus mangganya potongan-potongan buah mangga yang fresh, santannya manis, sama ada taburan wijen. Wijen ini sih kayaknya fusion dari dia, maksudnya yang sana ya. Nggak ada. Jadi ini kreasinya. Tapi cocok, aku suka. Kakak suka? Suka. Baik kak, enak nggak? Pantai. Kayak garing. Garing, rasanya lumayan, tapi agak aneh. Kuetiaunya pakai telur ya? Iya, pakai telur. Oh, jadi kuetiau garingnya itu, si kuetiaunya dipakein kayak telur baru digoreng. Jadi bukan dianya kuetiau digoreng, kan kalau ifumi kan mie-nya digoreng. Iya, iya, iya. Ya. Gimana digoreng gitu kan. Jadi kayak martabak gitu. Iya. Terus itu seafood? Ada sausnya manis apa? Asin? Asin. Oh, sausnya asin. Terus ada isinya apa lagi? Sayur, cumi. Terus ada udang. Oh, bakso ikan? Bakso ikan. Oh, bakso ikan. Jadi tadi ada tahu, terus ada brokoli, sama ada ayam pandan. Katanya ini khas, aku coba yang pandan dulu. Kakak Hacu. Kakak bersihin kakak Hacu. Ini kayak gini bentuknya. Oh, loncat sih ayam. Masih hidup. Ayam masih hidup ya. Bingung sih bentuknya, ya. Kalau dari tampilannya kayak semur ya, Kak? Enggak. Warna-warnanya kayak gitu. Ayamnya tuh udah dihancurin deh, jadi udah gak pakai tulang ini sih. Oh gitu. Jadi kayak ayam cincang gitu. Kayak ayam cincang tuh sudah mungkin udah dibumbuin. Kita coba dulu deh. Dibungkus kayak pepes gitu ya? Iya, kayak pepes. Bener. Mungkin lebih tepatnya itu bahasa Indonesianya itu pepes. Bener. Persis pepes. Ini kakak nggak cocok. Terus ini ada kayak sausnya, tapi aku nggak tahu sausnya kayak apa. Bener rasanya bener-bener ya kayak pepes ayam, cuman nggak pakai rempah-rempahnya gitu. Okay. Terus ayamnya itu kan dia bumbunya segitiga, jadi udah bentuknya udah segitiga gitu karena ayamnya udah ayam cincang, udah nggak ada tulang. Yeah. Nggak tahu ya aslinya kayak gini apa ini juga fusion dari sini juga. Enak apa okay aja? Ayamnya okay, bumbunya berasa banget, bau pandannya masih kecium, rasanya juga kayak full of taste gitu loh deh. Iya, kayak ada rasa manis, asin, terus rempah-rempah juga, terus wangi pandan. Tapi rempah-rempahnya too much kayak ayam yang chicken kemarin. Enggak, beda. Enggak. Ini rempah-rempahnya Thailand, jadi kayak bumbu masakan Indonesia lebih tepatnya. Aku sambil mau nge-review sama tuh. Ada rasa jahe, dia mau dapet gratisan nan ya. Iya. Ya buat aku pantas sih kalau dibilang dia recommended karena memang rasanya Thailand banget. Okay. Itu kayak saus Thailand tuh kan kayak sambal, terus ada kayak minyak gitu. Ini pakai wijen juga ya? Wijen. Nah ini brokolinya nih, brokoli bawang putihnya sama jamur. Nanti abis ini aku bakal nantangin Chef Dada untuk bikin salah satu menu dari sini. Kira-kira yang mana tuh? Yang mau di? Yang mana aja, terserah Chef Dada. Kita cobain ya. Kalau review jujur sih, tumis brokoli warna jamurnya ya standar aja. Kayak masak di rumah, kayak beli cabai di mana-mana ya kayak gini rasanya. Kamu gak cobain saya? Thank you. Tapi kayak sambal tahu ini lebih menarik. Tahunya agak lebih lembek daripada tahu biasanya. Ternyata karena dia itu bukan tahu tapi tofu itu loh. Iya, ek tofu, tahu telur. Tahu telur. Di sini juga ada sambalnya. Sambalnya sih kayak sambal bajak biasa ya. Tapi ada daun apa ya? Enak deh. Enak nih. Aku kita kasih bintang berapa nih? 4. Kalau menurut aku sih tahunya cukup lucu dan bisa dibuat di rumah sih. Biasanya kita kan kalau tahu itu cuma bulat-bulat, ini bisa dibikin jadi panjang-panjang. Jadi orang nggak ngerti kalau itu tahu telur ya.
agak kayak otak-otak gitu ya kalau dipotong. Tapi ini pakai tepung lagi atau enggak sih? Enggak. Emang kayak gitu kalau digoreng gitu? Oh, cuman emang tofu yang pakai telur kayak gini tuh harus dimasak dalam keadaan minyaknya panas. Kalau enggak dia kayak hancur atau lengket karena enggak boleh balik-balik kan dia lembut banget. Iya. Dan harus teflon ya? Submit review. Ini kalau udah naik duluan aja, Kak. Mbak. Mbak, aku udah review. Review. Boleh. Mau sekarang atau nanti aja? Sekarang aja, Mbak. Boleh. Thank you. Jadi sambal ini tuh enak gitu, kayak sambal bajak gitu deh, kayak sambal tomat. Jadi kayaknya mau tahu ataupun ayamnya enakan pakai sambal itu. Oh, malah yang ini kurang kurang. Ini enak sambalnya. Iya kan? Coba kalau nggak pakai sambal. Udah enak juga sih, tahu itu soalnya dia soft banget kan. Iya. Enak. Asinnya dominan ya, Kak? Enak, sorry. Iya, Kak? Asinnya dominan. Iya, jadi bukan manis. Padahal kalau warnanya kayak semur gitu. Iya, kalau jadi dilihat dari warnanya, dia tuh pakai kecapnya kecap asin gitu tadi. Oh iya, iya. Jadi warna coklat, tapi kecapnya kecap asin. Iya, benar benar. Kecap manis. Aku mau coba pakai yang bumbu emang punya dia dulu. Tapi ini gak pedes ya? Apa ya, cuman kayak berasa... Kayak bumbu cabai. Iya sih. Kalau pakai sambelnya egg tofu. Mau bawa HP, Kak? Bener, enakan pakai sambalnya tofu. Ini cobain dong. Enggak. Jadi kita itu agak kurang suka sama sayur. Tapi kalau makan sayur makan apa? Gorengan. Sayur kan ada dalam bakwan, dalam tahu. Enggak tahu enggak itu. Kalau di shop ada paling wortelnya doang. Apapun itu ya sayurnya kurang enak aja. Kalau aku jangan ditanya. Apa sayur makan, buah makan. Sayur di jus aja aku senang banget. Enak sih. Aku setuju kalau ini jadi menu recommended-nya. Ya. Ayam pandan. Buat aku recommended-nya berarti yang enak itu ayam pandan, tofu, ya, goreng tofu sama sambal itu, mango sticky. Mango sticky rice. Lucu banget gelasnya. Enak banget, anget. Jadi dia tuh jahe sama lemon gitu. Jadi sangat-sangat asam, seru. Yeay, udah datang nih. Ini dia si naan bread-nya sama sausnya. Saus manis ya? Iya. Ya. Berapa ini kalau di menu? Rp25.000 tapi kalau kita tadi posting review di Zomato free tapi nggak boleh take away. Ini promo kayak gini sampai kapan, Mbak? Seterusnya. Oke, kita coba. Coba kalau nggak pakai saus. Kalau nggak pakai saus kayak kerosang. Iya, agak asin tapi dia enak. Karena dia bukan cerati Mariam itu, enggak. Oke, yang pasti thank you banget udah nemenin kita nyobain makanan di Phuket. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget. Dadah. Dadah.